Mio, Mio New, Mio Sul, Pino atau Mio J. Di sini ada PES SE Set atau Puli AB punya Vario. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Bye, see you. Ini bosku Aspira nih baru datang nih guys. Ya, kayak mobilnya mobil kecil. Udah datang. Mobilnya mobil kecil bosku. Emang gak kebagian mobil gede apa? Kebagiannya mobil kecil. Beda, beda harusnya beda jalur ya ini ya. Kalau kecil pakai ini. Iya. Saya tangga sebelah kan. Ini drivernya itu bukan driver area Tangerang bosku, jadi katanya jalannya kurang tahu untuk daerah Bintaro atau Tangerang Selatan guys. Ini udah, yang penting udah datang lah barangnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat pagi menjelang siang. Buat kalian yang beraktivitas, selamat beraktivitas. Buat kalian yang beristirahat, selamat beristirahat. Mudah-mudahan hari ini, pagi menjelang siang ini, kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, balik lagi di ruang bengkel Rizky Motor bersama saya Bang Jai. Jadi alhamdulillah ya, hari ini Aspira yang ditunggu-tunggu setelah lama dari tanggal 4 guys, dan hari ini baru dikirim. Kemarin saya sudah konfirmasi sama salesnya, sama orang Aspira, sama drivernya. Drivernya saya tanya dan hari ini dikirim. Dan drivernya yang bawa mobil box itu ternyata gak masuk, udah 2 hari katanya, karena barangnya kecil-kecil jadi pakai mobil yang satunya. Oke guys, lanjut tadi ngelayanin dulu. Nah ini jadi ini udah datang semua. Ini ada berapa koli, kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 koli. Jadi ini dipakai mobilnya mobil kecil, si Randy itu nggak masuk guys, bukan diliburin dulu katanya sama AOP. Barangnya barang kecil guys. Nanti kita eksekusi. Ini saya juga kemarin udah teleponin terus salesnya guys, karena saya juga butuh karbu cleaner, minyak rem habis. Kita langsung eksekusi aja nanti nih, kira-kira apa aja guys. Ini apa nih? Asok aja nih guys. Asok juga nggak ada semua nih. Kita eksekusi aja dulu lah. Oke bosku, lanjut. Ini udah saya bongkarin semuanya, 12 koli. Kita dari pertama, ini ada panbel only KPY bit karbu. Ada KPB. Di sini ada ASOK Supra X lama, ada KZL, ada KYE. Ini ada blok seri. Ini ada Shoeblacker Mio. Mio New, Mio Sul, Pino atau Mio J. Di sini ada PES SE Set atau Puli AB punya Vario. Di sini ada lonceng legenda sama Karisma sama KWB. Nah, ini kosong semua. Di sini juga ada PES SE Set Mio J 2, ada gear set MX lama K15, KYE. Di sini ada Klahar Bug Spiti Vario Beat. Sini ada full pump Mio M3 sama K81. Ini gear set lagi Supra X, PES SE, KWN sama Beat FI. Di sini ada kapas ganda Grand sama Karisma. Di sini ada piston kit KPB OS 50 sama kunci kotak Supra X SE depan belakang.
Gearset Jupiter, gearset KPH. Ini ada minyak rem yang gede sama yang kecil. Gearset Smash sama PGN New. Di sini ada kampas belakang Shogun atau Smash. Di sini ada perintilannya nih, kayak Persok, bos arem, seal shock, kabel gas, ada kabel kopling, ada pala busi sama bos arem. Terus di sini ada kiprok KPB Superex 125 FI. Untuk lahar ada 6201, 6204, 6301, 6203, 6300, 6302. Udah komplit semua guys. Nah, ini mantap. Udah, tinggal kita kasih kode, kita simpen di tempatnya masing-masing, bosku. Wah, mantap. Udah beres. Kuning-kuning semua nih. Ini udah kemarin udah telepon-teleponan sama sales, dan alhamdulillah hari ini udah dikirim, karena ada ini guys, ada perombakan Astranya ya, ya sudah jawang. Ada perombakan guys. Oke lah, kita langsung eksekusi aja dulu. Kita kodein satu-satu, kita simpen di tempatnya masing-masing, bosku. Oke, mantap. Halo guys. Everybody. Nah, jadi kita nyalain bison dulu. Ya, Rob. Kosongan. Halo guys, sekarang saya mau angkat mesin dulu ya. Ini teman saya kan juga guys. Bisonya pas ngabarin salah seher itu datang dia kesini kan, udah dua ya. Gimana lah salah sehernya? Iya salah, dibalikin lagi. Udah santai aja. Alhamdulillah tuh bisa, baru sekali tuh gua ngebalikin lewat online. Tadinya nggak pernah, betelan aja beda juga kan tadinya ya. Mau nggak mau karena itu kan lambat. Iya lama, STD bloknya kagak pun ada, nggak bloknya kosong tuh kan, tuh mau bisa juga. Kalau yang standar, yang bison lama mah ada seher bloknya. Iya. Tapi kan usernya ada. Iya ada. Ya, cuma udah sepasang itu. Gua aja minta, sampai minta mah duit satu. Buat cadangan orang, kalau bisa gua ngambil ada orang yang nyari susah itu. Bisa nepa? Iya pernah ada kan, gua juga kasih kan. Pakai 54 pernah. Oh, kejual. Iya kesini orang nyariin bison. Kejual. Bukan kejual, beda. Enggak, pernah nyetok blok bison injek. Enggak, belum. Maksudnya seher. Orang nyari seher. Sehernya ternyata sih yang bison injek. Ya, yang diameternya 57-58 susah lagi ditemui juga. Terus kata Yayan, buntut sama atasnya dipapas udah, ya ketemu di seher udah. Iya. Ternyata bisa di ini dia, bisa di oversize. Oh iya, ada bisa. Ada 50 sama cepet. Enggak, yang injeksi. Oh iya. Iya, kemarin gua konfirmasi. Gua bilang, "Mas, saya minta yang 50-nya aja dah, nama STD 11." Oh iya, gua kemarin ya. Gua yang apa ya? Dia ada linernya ya, benar. Ada linernya. Heeh. Gua mau bilang udah 11 lumayan lah buat kalau lagi ketemu. Ini aja lu kayak rasanya. Yang utama malah tuh. Ada semua udah. Hah? Udah. Satu dulu lah. Kan katanya dari Pak Bos.
Oke bosku, lanjut. Alhamdulillah ini udah rapi semua, tinggal di simpen ke tempatnya masing-masing ya. Ini udah komplit, ada asok, ada shoebreaker, ada pull pump, ada lonceng, mangkok ganda, ada piston kit, gear set juga komplit, ada kapas ganda, kunci kontak, ada kiprok, ada puli AB, asok KJL udah ada, Supra ada, panbel juga ada, bos arm vario juga ada, minyak rem yang gede udah ready, kampas belakang semes ready. Alhamdulillah ini totalnya 12 koli guys. Jadi sebenarnya ini ada keterlambatan, dan ada kesalahan, sedikit kesalahan ya, karena agak lama. Harusnya ini udah dari kemarin-kemarin udah datang, tapi ya udahlah. Yang penting hari ini udah datang, udah beres. Mudah-mudahan untuk kedepannya Aspira gak telat-telat lah. Kami juga butuh ya, butuh kayak kemarin kan, butuh ini kampas ganda gak ada, ini juga gak ada, banyak yang gak ada, asok baru datang semua. Oke teman-teman, jadi itu aja video hari ini, kita unboxing spare part Aspira ya. Dan untuk yang driver yang ngirim ke sini itu, karena drivernya driver Jakarta bukan driver Tangerang guys, jadi dia katanya masih lupa-lupa jalannya guys. Oke, itu aja video hari ini. Mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang tidak jelas. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini. Pokoknya ikuti terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor. Nanti kita sepil di depan ada pasien apa ya. Oh, bisa udah mau naik. Itu ada Epo, ada Scoopy guys. Vario nanti malam ini kita naikin guys. Oke. Okay?